Oke, selamat datang di Wahana Edukasi Tempatnya sharing edukasi untuk siapa saja yang nongkrong di ruangan podcast ini Baik teman-teman Yarsi TV Saat ini kita sudah bersama guru-guru dari SMA 18 Kota Bekasi ya Kali ini saya ditemani oleh tiga orang guru hebat Oke, baik Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Sehat semua ya Bu ya? Oke, baik Ibu eh uh, Ibu, Sebelum kita ngobrol banyak, boleh kita perkenalan dulu ya. Perkenalan mungkin dari yang di samping saya dulu, boleh? Oh iya, perkenalkan, uh, saya biasa dipanggil anak-anak dengan Bulan. Bu oh, Bu Bulan. Saya selaku Guru BK. Oh, Guru BK. <laughs> Oke, baik, Bu Bulan. Halo ibu? Oke, baik. Perkenalkan, uh, saya dengan Arianti. Ibu Arianti. Uh, dengan Guru BK juga. Oh, Guru BK juga, Ibu Bulan, Guru BK, Ibu Arianti, Guru BK. Lalu ini? Perkenalkan, nama saya Bu Novi, hmm. saya Guru Matematika. Guru matematika, oke. Okay, ini kalau di mata ma di mata siswa mungkin yang cukup menyeramkan semua ya, matematika pelajarannya dan retorika berpikirnya, kemudian guru BK dengan disiplinnya, oke okay, baik. Ya nah rata-rata bu, rata-rata kalau saya dengar anak-anak SMA hmm. itu kalau dipanggil guru BK takut. Nah kebetulan saya nggak pernah merasakan SMA bu, saya <laughs> dari pesantren soalnya. Oke okay, ibu-ibu semuanya. Uh, kita kali ini akan ngobrol banyak saya mau ngobrol terkait dengan perpustakaan Bu. Di setiap sekolah itu kan ada perpustakaan. Kebetulan di ARSI juga ini ada jurusan perpustakaan dan sains informasi. Nah, kalau Ibu-ibu sendiri nih, fasilitas perpustakaan apakah tersedia di sekolahnya? Iya, tersedia ada. Tersedia. Nah, oke. Okay. Kalau mendengar jurusan perpustakaan itu yang terpikirkan apa sih, Bu? Biasanya? buku, iya, hmm. buku. Buku. pengolahan berkas, pengolahan berkas bu. ya, kearsipan, kearsipan, ya. oke okay, baik, kalau ibu okay. Uh, okay. sudah pernah dengar jurusan perpustakaan sebelumnya? pernah, pernah ya, maaf. Iya. Mas atau Kak atau Pak deh. Oh oke, okay. boleh Kak Iman kakak aja. Kak oh, ya. Iman uh. 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 sebenarnya uh. untuk uh. perpustakaan sendiri bagi siswa agak uh. asing ya, Agak TNI. asing uh. dari kami uh, BK kadang ya uh. suka uh, mempromosikan uh. Yeah. untuk uh, prodi perpustakaan ini karena uh. kan masih banyak sekali sekolah-sekolah uh. uh, yang uh. memang bukan dari uh, juru uh, lulusan perpustakaan sehingga masih sulit sekali nih dicari apa pustakawan nih ya? atau pustakawan I, betul pustakawan kan, hmm. jadi e, seharusnya hmm. kepala perpustakaan itu kan lulusan perpustakaan betul sekali atau hmm. mungkin yang sudah memiliki sertifikat iya betul e, pelatihan hmm. pelatihan betul nah, itu kan masih jarang sekali bahkan hmm. mungkin perpustakaan daerah atau perpustakaan nasional apakah pun kesulitan juga ya, kadang mendapatkan SDM ini betul Ibu itu libu. kan sulit sekali hmm. jadi sehingga uh, kami pun juga uh, mengarahkan hmm. untuk mencari program-program studi yang hmm. masih banyak dicari di betul. pemerintahan betul. karena masih, masih sangat sulit sekali hmm. untuk lulusan-lulusan hmm. perpustakaan ini gitu. Iya betul. Bahkan sekolah pun juga uh, belum ada mungkin bisa jadi Iya, sebagian mungkin belum ada, Bu ya. Yeah. Karena memang masih And belum terbuka, yeah. masih belum terbuka dan dan secara common sense ini belum umum gitu. Yeah. Belum umum untuk di di ranah-ranah teman-teman siswa-siswa yeah. ini menjadi jurusan yang terlalu serius bagi mereka, yeah. terus jurusan yang menyeramkan ya. Yeah. Karena kalau mendengarkan perpustakaan, mereka langsung terbayangnya tuh aneh-aneh, Bu. Yeah. Jadi yeah. saya sering banget uh, promosi ya, mm. promosi dan Eduver di event-event di sekolah-sekolah maupun event-event nasional yang diselenggarakan di GBK kadang hmm. begitu banyak siswa-siswa ini ketika bicara tentang perpustakaan yang mereka pikirkan itu adalah gudang yeah. <laughs> 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 ya <laughs> karena mungkin juga masih banyak yang bingung juga lulusannya hmm. perpustakaan setelah ini kemana yeah. gitu jadi kan Betul. Uh, mungkin masih agak mm. uh, masih banyak apa ya Pertanyaan. Betul, sehingga bu. Hmm. Masih belum umum, sehingga mereka hmm. masih masih ragu mungkin. Betul. Ya. Ragu belum umum dan mungkin tidak tahu peluang kerjanya. Nah itu. Yang Betul. yang Oke. mana di mata kita yang sudah dewasa dan sudah mengetahui apa namanya uh, kehidupan bekerja ya dan kebutuhan pada institusi-institusi hmm. tertentu akan berpikir bahwa. Wah, kalau ini dulu saya ngambil ini, nggak mungkin saya itu sulit untuk jadi PNS, contohnya pegawai negeri, contohnya karena memang pendaftarnya pun sedikit begitu. Jadi begitu ya, Bu. Dan perpustakaan ini juga unik ya sebenarnya. Tidak semua universitas, Bu, termasuk di Jakarta ya mungkin ya. Kalau ibu sudah searching, itu tidak semua universitas menyediakan jurusan ini. Apalagi yang terakreditasi A. Nah, kebetulan di diarsi ini akreditasinya A nah jadi itu mungkin dalam rangka podcast ini ya kita bisa sharing kepada teman-teman semuanya bahwa guru-guru pun mengakui ya bu ya yeah. bahwa jurusan betul. ini sangat dibutuhkan. betul mm -hmm. kalau pustakawan di sekolahannya sendiri itu sudah dari jurusan perpustakaan atau belum bu? Uh, belum tapi sudah mm -hmm. pernah mengikuti pelatihan pelatihan, pelatihan ya, ya oke okay, betul umumnya seperti itu yeah. sih betul mm. di sekolah kami juga mm -hmm. sudah mulai eh, library gitu loh Iya, mm -hmm. yeah, jadi mm -hmm. baru Tahun ini ya? Iya. tahun kemarin, kemarin deh Tahun kemarin, kemarin hmm. gitu Oke okay. betul-betul Dan apa namanya di Jakarta itu data terakhir yang saya lihat Bu ya hmm. itu hanya tiga universitas ya Bu yang hmm. punya jurusan ini hmm. uh, Yarsi kemudian UI dan, UI dan... Uh, UIN UIN ya UIN Iya betul UIN yang di Ciputat Bu ya, Nah betul. itu punya jurusan perpustakaan Dan peluang kerjanya besar juga ini sebenarnya peluang kerjanya besar karena populasinya sedikit dan sekarang itu hampir setiap daerah harus punya library ya. dan library itu <tuk> uh, ingin pokoknya ingin betul-betul dirombak oleh pemerintah terutama Kementerian Pendidikan terutama dinas keperpustakaannya sendiri ya lewat nah bahwa perpustakaan itu jangan sampai jadi tempat yang menakutkan lagi apalagi sebagai tempat praktek tayamum <tuk> karena paling banyak debunya. Ya, Baik debu ya. <tuk> uh, betul. Oke okay, baik ibu, -ibu semuanya. Uh, Apa lagi nih bu terkait dengan perpustaka uh, untuk teman-teman siswa kita bu ya terutama mm. di SMA 18 mm. ini menarik nggak seandainya ini menjadi suatu hal yang kita jelaskan ke mereka bahwa perpus, jurusan perpustakaan ini merupakan sebuah jurusan yang sebenarnya sudah mengarah ke era modern. Iya itu menarik banget sih buat informasi ke anak-anak tentang hmm. Oh, ternyata jadi pustakawan tuh ada, ada kuliahnya loh Betul, Betul ada loh. kuliahnya Ada jurusan Betul. perpustakaan gitu hmm. Terus ditambah baru-baru ini hmm. ya Saya juga lihat uh, banyak revitalisasi perpustakaan di Jakarta Bener. Yang tempatnya tuh jadi estetik banget gitu Betul. Dan malah jadi tempat nyaman untuk oh. ngerjain tugas hmm. Atau sekedar mungkin jadi nongkrong aja gitu loh anak-anak muda sekarang betul. kalau nggak salah yang di tim ya yang di taman Ismail Marzuki mm -hmm. ada perpustakaan baru ya di situ oh iya benar-benar ya. hmm. dan apalagi habit kita ya kedepannya dalam dalam proses belajar nih bisa jadi sekarang ibu jadi guru nggak hanya bisa di sekolah doang bisa jadi guru di mana-mana sehingga butuh sangat butuh ruangan nyaman untuk bisa hybrid yeah. kemudian untuk bisa mengajarkan dengan literasi berlimpah tentunya nggak akan ada pilihan lain selain perpustakaan yeah. betul jadi jadi seperti itu sih ya sayang <laughs> banget sayang banget kalau teman-teman siswa-siswa ini yeah. tidak tahu dengan salah satu jurusan ini apalagi ibu jurusan ini sekarang disandingkan dengan teh, kecanggihan teknologi ilmu-ilmu teknologi, ilmu -ilmu teknologi yeah. sehingga DRC sendiri merubah yang awalnya ilmu keperpustakaan direvisi menjadi perpustakaan dan sains informasi karena ini sebuah e, ibarat dua mata logam ya yang tidak bisa terpisahkan karena kenapa perpustakaan yang nyaman perpustakaan yang canggih tentunya adalah perpustakaan yang tidak hanya menyediakan bahan-bahan literasi secara fisik iya. melainkan juga apa namanya literasi secara digital yang yeah. lengkap kemudian penataan secara digital yang mudah diakses dari manapun sehingga orang-orang yang ada di pelosok-pelosok sana andai saja ada akses internet di daerah mereka mereka sudah bisa baca buku yeah, gitu. nah yeah. begitu dan mereka juga belajar kearsipan dan data yeah. analisis yang menjadi dasar kemampuan mereka untuk bisa adjust di pekerjaan dan bidang apapun di dalam perusahaan-perusahaan mm. oke okay, baik ada pesan-pesan nggak -pesan nih dari ibu-ibu guru untuk teman-teman kita, terutama siswa-siswa SMA dimanapun berada yang saat ini sedang menyaksikan podcast kita di ruangan ini. Yeah. Uh, mungkin ini kali ya, mulai explore, uh, explore lagi jurusan hmm. yang ada, Betul. terus uh, <laughs> boleh banget dicari tahu jurusan perpustakaan ini nih, hmm, gitu. Apalagi kalau misalnya dia sih itu kan hmm. sudah disandingkan dengan sains informasi, Betul. Gitu. yang mana pasti digitalisasinya juga hmm. sudah sangat berkembang gitu. Benar. Jadi boleh banget untuk apa ya? Uh, dikepoin kan bener, ya, gitu dikepoin, dieksplor lebih dalam betul. lagi, jangan betul. hanya sekedar lihat kulitnya doang. kalau lihat yeah. kulitnya doang, kebayangnya tadi tuh debu, ruangan yeah, itu, betul. orang yang sangat membosankan, ya kan ya. Mm -hmm. nah begitu. <laughs> oh. ada pepatah juga ya kan, tak kenal oh, mak ma kata sayang betul. gitu. jadi gimana kalau misal, gimana kita mau tahu? kalau misalnya mm -hmm. kita enggak nggak cari tahu dulu. betul, harus Becitu. betul betul kenalan supaya betul betul ya. tahu ya bu ya. oke, okay, baik ibu ibu. Karena waktu kita singkat dalam sharing kali ini, terima kasih sudah mau berteman, menemani saya ya dalam sharing terkait dengan jurusan perpustakaan. Karena ini sesuatu yang unik, banyak ditolak oleh para siswa Duh. karena dan apa namanya banyak yang nggak mau cari tahu juga dan seandainya tahu dan nggak melirik juga begitu. Semoga menjadi pembuka wawasan kepada kepada mereka bahwa belajar di jurusan yang mereka kira ini suatu hal yang sangat negatif bagi kehidupan mereka merupakan sesuatu yang bisa berdampak positif terhadap masa depan mereka. Dan Perpustakaan di Yarsi ini enggak mm -hmm. kalah uh, ininya ya, sayangnya dengan UI dan UIN. Oh, oh iya. iya. Kali. Kali Kali kita sudah A. Bu. Betul. Kita oh. sudah A. <laughs> Betul. Oke, okay, baik. Terima kasih teman-teman semuanya, terutama teman-teman pemirsa Yarsi TV. Selamat berjumpa kembali dalam wahana edukasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke pemirsa YRC TV sekali lagi selamat datang di Wahana Edukasi Tempatnya sharing edukasi untuk siapa saja yang nongkrong di ruang podcast ini Kali ini kita sudah kedatangan teman-teman yang ganteng-ganteng dan cantik tentunya di samping saya <laughs> Dari SMA 18 Bekasi ya Lumayan jauh ya Bekasi ya Bekasi itu ada di mana sih? Jawa Barat sih Oh Jawa Barat ya hmm. Bukan seperti yang diisukan ya, saya nggak mau. Planet-planet tuh tidak perlu isu. Tadi nggak 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 perlu bikin paspor kan tadi di sini? Nggak nggak ya, cukup KTP udah bisa nyampe ya. <laughs> Oke baik teman-teman saya kali ini ditemani oleh teman dari SMA 18 Bekasi yeah. yang yeah. cantik untuk jadi kohos saya yang akan ngobrol dengan dua orang ganteng di depan. Aduh yang akan Aduh. kita kulik-kulik terkait dengan tema yang mau kita bahas kali ini. Apa yaitu tukar. ya jurusan-jurusan lah tentunya ya. Oh. Oke dengan kakak siapa? Siapa nih, Saya. Aku cinta. Kakak cinta. Oke, kelas berapa, Kak? Aku kelas 12. Kelas 12. Kalau yang di depan kita, Kak, ya. Boleh kenalan dulu? Oke, aku Kiki panggil aja, Kiki. Kiki ya. Iya, yeah. Kiki. 18 juga. 18 juga. Jurusannya apa? IPA. IPA. Hmm -hmm. Kalau Kak Cinta tadi? Aku kebetulan IPS. IPS. Hmm -hmm. Oke. Okay. Itu bukan kebetulan, Kak. Itu Yom memang pilihan. sudah sudah Allah tetapkan. Oke. Kalau kamu? saya eh, kalifa kalifa oh, iya kalifa atau kalifa kalifa sih Gak ada hanya ada tapi banyak yang manggil kalifa kalifa ya <laughs> ya <laughs> uh. kelas kelas 12. belas dua belas ips, IPS. oke okay, sip. Iya. ada ips 2, ipa 1. seru nih ngobrol kita ya kak uh, saya ini mau nanya nanya dulu nih kedua hmm. orang ini kak cinta ya jurusan apa saja yang sudah kalian eksplor selama berada di sma Uh, sebagai pilihan masa depan kalian oh kalau kebetulan saya udah netapin oh udah netapin udah uh, kamu udah kayak DPR aja yang menetapkan <laughs> 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 iya tuh DPR dong hmm. terus saku saya banyak duit oke okay. <laughs> aduh <laughs> ya. kebetulan di sini saya hmm. udah banyak riset nyari tentang jurusan yang saya minati itu akuntansi oke okay. kamu minatnya di akuntansi akuntansi pada lipa ya pada lipa, okay. ya? Pada lipa. Hmm. ada aja gitu hmm pengen minat aja akuntansi pengen minat aja sih mm -hmm. kalau saya sih yakinnya kamu nggak hanya minat aja karena tadi kamu bilang di awalnya riset it? riset itu adalah sebuah perilaku yang memerlukan daya pikir panjang mm -hmm. sehingga kamu melakukan perbandingan beberapa jurusan sehingga kamu menetapkan satu sebagai pilihan kamu betul iya kan iya yeah. nah memang apa yang kamu riset sebelumnya se sebelumnya tuh saya nyari jurusan akuntansi yang kebetulan di universitas itu tuh unggul, mm -hmm. yang akreditasinya unggul. Mm, belum belum masuk kepada universitas ya. Sebelum menetapkan jurusan akuntansi mm. sebelumnya itu ada perbandingan dengan jurusan apa yang lainnya, jurusan pilihan lainnya, pilihan, oh, pilihan lainnya. Iya ya, betul uh, manajemen. Oh manajemen. Mm -hmm. Apalagi pembandingnya? selain manajemen pendidikan matematika pendidikan matematika ya yeah. jadi pendidikan matematika manajemen akuntansi itu yang terus kamu riset riset kemudian lahirlah akuntansi sebagai pilihan utama ya iya yeah. oke baik kalau kak kalifa untuk apa nih jurusan jurusan yang hmm. saya minatin betul untuk kuliah sih saya lebih ke pendidikan jasmani olahraga pendidikan jasmani ya, ya itu olahraga. saya kayak udah pengen emang ada eh, kayak apa sih namanya tujuan untuk sana lah kayak emang mm -hmm. niatnya cuman kayak untuk pendidikan jasmani aja gitu. Jadi saya, saya pengen jadi guru olahraga. Soalnya. Oh ingin jadi guru olahraga. Ya, oke. oke saya kira ada jasmani yang belum Halo. terurus kak sehingga dia ambil jurusan. Enggak <laughs> uh, ada pilihan lain langsung mentok di situ begitu? Ya. Sebelumnya ada mikir-mikir dulu nggak? Oh kayaknya jurusan ini jurusan ini gitu sudah explore belum? Belum sih kayak emang niatnya pengen itu aja sih kayak nggak ada hmm. pilihan lain, dah. mentok di situ aja. Mentok di situ oh, ya. Iya, oh, Gak ada pilihan-pilihan okay. option keduanya. Dan dan mimpinya setelah ambil jurusan kesehatan jasmani ini langsung jadi guru olahraga. Ya, tuh. Udah berhenti sampai menjadi guru olahraga? Iya, sebenarnya kayak gitu. Sepertinya kayak gitu. Gak ada yang lebih jauhnya lagi. Ya bisa sih, kalau misalnya itu jadi atlet. Atlet, oh, atlet. oke. Okay. Hey, oh, Jangan-jangan punya pengalaman punya, di bidang olahraga punya prestasi nih. Apa nih. Khalifah uh, pernah punya prestasi apa di bidang olahraga? Ya, nggak nggak pernah ikut turnamen. Tapi kalau misalkan mm. uh, kayak untuk prestasi juga belum ada. Cuman mm. kayak ngikut-ngikut gitu, senang sih. Apa tuh? Ini lumayan bisa kayak bisa renang bisa. Renang bisa. bulu bisa, bisa, bisa. bulu tangkis bisa. Voli bisa bisa, 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 bisa. bisa. sepak bola besar bisa oke okay, banyak juga. Kan, atletik ya juga. atletik juga bisa oke okay, oh, banyak juga permainannya banyak. ya gak apa apa sih bisa main yang banyak banyak begitu gak apa, -apa. asal jangan mempermainkan jangan hati, hati. <laughs> oke okay. uh, kak kalifa kemudian kak kiki, kiki. kak cinta ya. dari tadi yang uh, yang sudah mereka ceritakan saya tidak mendengar uh, ada satu yang mengkulik <tuh> tentang jurusan perpustakaan uh. Saya ingin banget membahas ini dengan teman-teman siswa tentunya Karena banyak banget teman-teman siswa di luar sana mungkin bukan di sini Atau ternyata bagian dari itu juga nah, iya. Tolong jujur ya uh, Sudah pernah mendengar adanya jurusan ini belum? Jujur saya Sebenernya sudah Sudah? Ya, sudah Kurang sih kayak iya, ku, Kayak kurang, kurang Kurang banyak Kurang ke ekspos ya. hmm. gitu Kurang ke ekspos juga Kak. kurang iya. banyak promosinya mungkin Uh, tapi tahu ada juru, ada sebuah kuliah dengan jurusan oh, ini tahu peradangan pernah, pernah dengar hmm. iya. baru dengar berarti belum yakin bahwa itu ada belum ya, belum, belum. belum yakin belum yakin, yakin. oke okay. dan ternyata itu ada dan saya ceritakan di sini bahwa ternyata jurusan perpustakaan itu ada nah kira-kira di mata siswa ini kacamata teman-teman di sini ya kalau dengar tentang perpustakaan itu apa sih yang terbayangkan buku Yo, langsung buku apa iya. oh, okay. ya, Apalagi? ya paling jadi petugas perpus gitu yang paling bagi, jadi petugas perpus bagi-bagiin buku buat kelas-kelas mm -hmm. gitu oke, oke okay, okay. Apalagi yang kalian bayangkan masa depan si perpus ketakaan ini? kayak petugas arsip gitu juga gak sih? petugas arsip, oke, okay. Apalagi kalau yang kalian lihat dari ya, yang menjaga perpustakaan di sekolah kalian bagaimana? Koordinir buku-buku, kayak buku -buku. buat menyalurkan ke anak-anaknya juga. Iya, yeah. oke. Okay. buku-buku untuk dibaca, buat oh. literasi. Uh -uh. Kalau praktek tayamum pernah nggak di perpustakaan? Belum Aduh, sih, belum pernah. Kalau kalian coba itu Alat. pasti sah banget. Huh? Oh, gitu debunya ya? Debunya biasanya iya. banyak. Oh, <laughs> Tapi kalau tayamum biasa nggak pernah. Oke okay, baik, teman-teman semuanya. Iya. Yeah. Jadi ternyata jurus uh, jurusan perpustakaan belum familiar ya? Blum. Belum, belum hmm. familiar. Iya. Ada nggak sih guru-guru atau banyak uh, kalau tadi kan sudah sedikit cerita ya memang jarang terekspos ya terkait hmm. dengan jurusan perpustakaan ya. Dan teman-teman di sini belum pernah explore? Belum. Belum belum. Sih belum. belum. Belum pernah. Oke, jadi saya mau cerita nih. Nanti tolong ditanggapi ya. Oke. Okay. Jadi jurusan perpustakaan itu, teman-teman, adalah jurusan yang sangat langka. Okay. Lulusannya lulusannya langka. Karena tadi para siswa-siswa itu tidak banyak yang mengeksplor jurusan ini. Sudah memblokade pikirannya terlebih dahulu, memblokade cara berpikirnya terlebih dahulu. Sebelum mengeksplor jurusan ini, akan tadi kesuraman-kesuruman tentang uh, perpustakaan yeah. yang sudah ada di benak mereka. Begitu loh, uh. tahu nggak bedanya petugas perpustakaan dengan pustakawan? Belum tahu belum, tuh. apa ya, belum, iya. Kalau sih. petugas itu yang mengerjakan nah. yang rapi, rapi bersih, bersih itu petugas. Kalau pustakawan tidak hanya itu, melainkan pustakawan hmm? itu adalah mereka yang membuat sistem, We, mereka gitu yang... iya, betul, mereka yang membuat sistem ke perpustakaan. Oh, hmm. berarti yang jadi mereka itu justru sebenarnya orang penting dalam sebuah perpustakaan. Hmm mendesain bagaimana sebuah buku itu tidak hanya bisa diakses secara manu secara offline tapi juga bisa diakses secara digital mendigitalisasikannya itu jurusan perpustakaan oh kebetulan di sekolah kita ada iya ada ada loh baru kak ada iya perpustakaan iya betul ada perpustakaan digital sih itu akan harus menciptakan itu begitu kemudian apa namanya penataan bukunya itu kan tidak hanya sekedar ditata iya betul nah ada konsepnya yang menciptakan konsepnya ini pustakawan, baru konsepnya itu disosialisasikan yang merapikan biasanya petugas perpustakaan, begitu. Sudah kebayang ya? Sudah. sudah, Nah, dan uniknya lagi teman-teman, jurusan perpustakaan ini di Jakarta khususnya cuma tiga universitas yang punya. Apa aja? Saya terakhir. belum tahu kalau ada tambahan ya. Terakhir berdasarkan pencarian data saya pada apa namanya. Uh, website-nya pedidikti mm -hmm. itu Yarsi mm -hmm. yeah. Universitas Indonesia dan Universitas Islam Jakarta Uin Jakarta oh. baru tiga ini yang kebetulan tiga-tiganya A oh. nah itu dan peluangnya nih teman-teman semoga habis ini bisa mengeksplor lebih jauh ya bahwa jurusan ini tuh tidak hanya belajar belajar tentang tata buku kearsipan tapi juga belajar sains informasi tahu nggak sih nah, sains informasi tiba? itu apa? tidak sains informasi itu bagaimana mempelajari apa namanya data yang sudah di, tersimpan secara digital agar temu baliknya itu mudah. sekarang oh, kan data uh -huh. kearsipan kalau hanya disimpan secara fisik bisa terbakar. iya yeah. yeah, betul, betul bisa hilang yeah, dan bisa, bisa yeah, sulit yeah, dicari. Yeah, yeah. nah sekarang semuanya sudah zamannya coding Jam search search by name by address langsung uh, muncul arsip iya, yang kita inginkan. Iya. Nah begitu Jadi dan juga ya, betul. Kak. Nah di arsip diajarkan itu temu balik data informasi hmm. itu diajarkan ini sudah pegang nih iya, bener. perpustakaan. <laughs> nah kira-kira nih teman-teman kalau di luaran sana temennya teman-teman di sekolahan bagaimana ada nggak dari mereka itu yang ngomongin terkait dengan jurusan ini? Ada Kebetulan sih, kan, ya nggak enggak ada sih memang gak jarang berarti, banget jarang banget jarang. Berarti memang ba sangat sangat tidak Masih familiar ya, ya. Yeah. Masih minum bahkan nggak ada sama ya. sekali. Mm -mm. Padahal nih teman-teman ya setiap daerah wajib ada perpustakaan dan setiap perpustakaan yang mau terakreditasi harus ada pustakawannya. Pustakawan, hmm. oh. Pustakawan itu diakui dengan mm. apa? Dengan pertama orang dengan pendidikan S1 ke perpustakaan. Atau orang yang sudah mengikuti pelatihan keperpustakaan yang tersertifikasi. Jadi tidak hanya sembarangan orang bisa mengatur perpustakaan kalau dia mau terakreditasi. Harus punya ilmunya ya kak. Betul. Makanya saya sekali jalan ke perpusnas. Itulah idolnya perpustakaan. Hmm. Role modelnya perpustakaan seharusnya seperti itu. Dan sekarang perpustakaan dibangun se sedemikian mungkin sehingga menjadi tongkrongan terbaik untuk mensupport kegiatan-kegiatan sekarang untuk Hybrid Zoom conference mm. online mm. Nah begitu Nah setelah dijelaskan gimana nih sudah mulai tergambar belum udah sih udah sih kayak... sudah jadinya gimana suatu hal yang unik nggak perpustakaan ini ada sih yang mm. unik dari kayak perpustaka pusakawan itu kayak apa ya mm -hmm. Eh, uh, gimana ya ngejelasinnya susah? Uh, kayak emang jarang banget yang... Hmm. A, yang... yang berminat, sama, yang berminat ini. sama itu hmm. pustakawan. Uh. Jadinya, kayak untuk jadi pustakawan tuh, kayak kesan kayak gampang gitu loh. Jadi, kayak hmm. karena banyak orang yang nyari juga. Hmm. Jadi, tuh, kayak lowongan kerjanya juga makin banyak, itu kayak peluang kerjanya juga makin... Makin terbuka. Iya, gitu. ini yang masuk SDM-nya sedikit, lowongan pekerjaannya banyak. banyak. Hmm. Jadi teman-teman yeah. ya, untuk masukan teman-teman juga yang sedang menyaksikan di RCTV ini khususnya. Jadi hmm. dalam mencari jurusan untuk kita sebagai tempat kita menimba ilmu sebagai jalan kita menuju masa depan ya. Yeah. Sekali lagi tidak hanya dari kuliah ya kita bisa mewujudkan masa depan yang lebih baik, tapi kuliah itu menjadi salah satu cara lah atau alternatif untuk kita ya. bisa mengembangkan keilmuan kita. Nah, pilihlah jurusan-jurusan yang tidak hanya sekedar populer, tidak hanya sekedar diminati tapi juga terkait dengan peluang kerjanya karena ke depan-kedepannya tentu kita tidak hanya hidup sendirian. Ya, iya betul. Iya hmm. betul. Iya kan? Iya betul. Nah, Kak Cinta akan menjadi ibu <laughs> Lalu kak Kiki. Kiki akan menjadi kepala keluarga, ya kan? Aduh. Yang tentunya semuanya itu akan menjadi suatu masa depan yang Tentu. tidak bisa kita elakkan, gitu. Betul, kita ya. punya cita-cita semuanya seperti ke situ, gitulah. Iya yeah. kan? Yeah, yeah, yeah. Nah, oleh karena itu matanglah dalam dalam mengeksplor, kemudian banyaklah berkonsultasi dengan expertnya. Teman-teman kalau mau berkonsultasi terkait dengan jurusan-jurusan perguruan tinggi, konsultasilah langsung datang ke perguruan tingginya supaya bisa teman-teman kalau mau konsultasi terkait dengan jurusan-jurusan yang ada di ARSI, di ARSI ada apa aja tadi udah keliling dan udah dijelaskan ada apa aja, ada FKG, ada ada sistem AI tadi. Sistem apa Sistem AI. Sistem AI itu bagian dari jurusan 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 teknologi informatika. Jadi jurusan ada fk kedokteran ya hmm. kedokteran gigi oh. lalu ada hukum hmm. lalu ada feb iya feb hmm. ada akuntansi manajemennya di yeah. situ kemudian ada, il ada komunikasi, ilmu komunikasi belum ada oh. kita oh, yeah, adanya yeah. teknik informatika teknik. perpustakaan dan sains informasi psikologi juga ada oh. untuk yang suka ilmu komunikasi sebenarnya di psikologi ini sangat lebih masuk oh. kenapa sebagai seorang psikolog tidak hanya harus pintar berkomunikasi, tapi juga harus pintar mendengar secara aktif. Nah, ya, untuk betul, apa? Ya. Untuk nanti memberikan respon terbaik, bantuan terbaik bagi kliennya yang sedang menceritakan masalah-masalahnya kepada dia, ya. begitu. Itu bagian dari ilmu komunikasi juga, bagaimana membangun komunikasi yang lebih efektif dalam dalam setting konseling, begitu. Ya. Nah, lalu ada jurusan apa lagi? Sudah ya, ya? sudah, sudah disebutkan ya. semua ya sudah dan, dan psikologi semua. tadi. Nah, hmm. jadi teman-teman contoh ingin mengetahui ini semua, teman-teman datang aja ke universitas mana saja. Di RC sendiri kita sangat open untuk konsultasi jurusan. Ya. Kita juga punya aplikasi Si Cakar namanya, di mana teman-teman oh. bisa masuk ke situ untuk mengetahui sebenarnya minat dan bakat kita itu di jurusan apa sih tepatnya begitu. Teman-teman akan berupa mengisi tes gitu berupa ya, Pak? tes, tes kuesioner setelah teman-teman apa namanya mengisi kuesioner itu nanti akan muncul hasilnya oh ternyata apa yang saya pikirkan tidak seperti yang kenyataannya berdasarkan tes oh. ini begitu oh. itu bisa juga jadi kalau mau tahu informasi terkait dengan perguruan tinggi dan jurusan-jurusan kuliah langsung datang pada sumber informasinya oh jadi nanti di sana kita bisa melihat ya, kita cocoknya kemana betul maksudnya. betul betul teman-teman sekali lagi kalau mau lagi libur main-main kayakarsi hmm. di hari kerja silahkan datang Oke okay. Saya kira juga mm. ini apa sih namanya mm. Kayak nggak bisa langsung konsultasi ke kampus gitu Oke okay. Bisa Jadi, bisa Jadinya kayak Konsultasinya kayak ke BK aja gitu. bukan buat... hanya ke BK. Biasanya teman-teman mengandalkan hanya Google. Iya, ya, nah, benar juga itu Google. Nah, Google. Karena kadang Mbak Google lebih memberikan banyak jawaban <laughs> nah, dari ya, guru BK ke... ya. Iya. Oke, baik teman-teman semuanya, waktu kita singkat. Terima kasih ya sudah pengalamannya dan yeah. nah, terima kasih sudah sharingnya terkait dengan kita bicara hari ini terkait dengan jurusan perpustakaan ya. Iya. Yeah. Semoga teman-teman di luar sana Yang sedang menyaksikan YRC TV Juga mendapatkan manfaat dari podcast ini Terima kasih sekali lagi Sampai jumpa di Wahana Edukasi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam, Waalaikumsalam.